Hari ini kita mengambil sawit ya sahabat, bersama kawan saya Bapak Dayat. Saya yang melangsir buah, dia yang memotong ya. Nah, jadi kita kerjasama. Kalau sendiri saya tidak siap satu hari ya sahabat. Walaupun harga sawit murah, tapi kita tetap semangat ya Pak Dayat. Ini adalah saya rasa dua-dua biji masa ini ya. Nah, selesai nanti Bapak Dayat potong seperti itu, saya langsir ke gubuk ya. Kebun kita pun sudah semak ya, karena saya pun sudah jarang pergi kebun ya. Ini minta kita mau diracun dulu dia semua semak-semak ini, biar udah besok enak kita manennya ya sahabat. Terlucu ya. Saya dengan kawan saya bergantian ya. Nah, untuk ini saya mau yang mau memotong ya. Siapa yang tangki ini? Terterahan. Terterohon kental. Terterohon banget. Senduri kamu. Nah, selesai kami ambil, kami terus membuat seperti ini ya sahabat. Soalnya kalau kita jual masih kecil-kecil seperti ini, nanti tokehnya tidak mau nimbang ya. Jadi kita potong-potong seperti ini ya sahabat. Bagian sudah selesai, sebagian lagi belum ya.
Alhamdulillah ya sahabat semua, hujannya sudah reda. Tadi angin sangat kencang ya sahabat semua, syukur alhamdulillah Bapak Dermala sudah pulang dari kebun. Dia ada di belakang ya sahabat semua. Ya sahabat semua, saya mau hantar ke rumah emak nanti bersama Bapak Dermala ya sahabat semua. Ada jajanan juga buat adik ya sahabat semua. Sebagian semalam saya bagi-bagi juga karena banyak ya sahabat semua, kita makan pun bukannya terlalu banyak sekali ya sahabat semua. Jadi karena banyak pemilih banyak belala pandian duka labu kiri di duka lagi. Iya sahabat semua, karena banyak jadi saya maksud mak mertua seperti ini ya sahabat semua, karena famili kita banyak katanya ya, karena famili pun banyak pun kalau tak cukup bagaimana kita mau bagi ya sahabat semua. Maksud saya ya, karena saya bilang sama mak mertua karena banyak jadi kita bagi-bagi seperti itu sahabat semua. Maksud mak mertua karena famili pun banyak macamnya itu. Famili memang banyak tapi ininya nanti tidak banyak, bagaimana kita mau bagi ya sahabat semua. Berhubung karena lumayan banyak ya sahabat semua, dari semalam saya bagi-bagi juga buat Nayan, buat tetangga-tetangga juga ya sahabat semua. Jadi ini sebagian saya mau antar juga buat mama ya sahabat semua. Semalam ini ada ini risol cairnya semalam. Lumayan banyak juga sahabat semua. Jadi kata Bapak Dermala bagilah satu untuk emak di sana atau macam itu. Dan ini jajan-jajannya ya sahabat semua, ada kopi, ada Milo. Karena adik pun ada, sekalian nanti mana tahu kasih nanti mau sekolah. Saya rasa besok kasih sekolah sahabat semua. Jadi bentar lagi kita mau antar ke Sanggapura. Kebetulan Bapak Dermala masih penat ya sahabat semua karena pulang dari kebun. Jadi buat sahabat semua sampai di sini dulu ya sahabat semua video kita hari ini, karena sudah reda hujannya, kita mau ke Sanggapura. Cukup sekian video kita hari ini, sampai jumpa di lain video. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan kami, ah, tengah ya. Tadi nggak sempat benang itu.